Seperti diketahui saat ini tiga pemain keturunan Indonesia sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Dua nama yakni Jordi dan Sandy sudah lebih dulu tiba di Indonesia. Mereka sudah merampungkan rangkaian proses naturalisasi yang dilaksanakan sejak 16 hingga tanggal 18 Mei lalu. Sementara Shane Patinama akan menyusul untuk langkah Sandy dan Jordi untuk menjadi WNI. Harapan Timnas Indonesia untuk menggunakan jasa tiga pemain naturalisasi yaitu Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama untuk kualifikasi Piala Asia 2023 dipastikan pupus. Hal itu dipastikan Sekjen PSSI, Yunus Nusi, di sela-sela Kongres Biasa PSSI 2022 yang digelar di Hotel Trans Luxury, Bandung, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022, mereka tidak bisa masuk daftar pemain untuk kualifikasi Piala Asia 2023, karena setelah menyelesaikan proses administrasi masih ada proses perubahan asosiasi. Kalau untuk itu pernah kami lakukan 7-10 bisa, selesai, untuk yang kualifikasi Piala Asia 2023 tidak memungkinkan karena kami masih menunggu, terakhir kan keputusan ada di DPR RI. Mudah-mudahan secepatnya bisa diputuskan, kata Yunus Nusi, kepada wartawan, terkait dengan apakah Sandy Walsh dan Jordi Amat akan tetap berada di Indonesia sampai menunggu proses administrasinya selesai atau tidak, Yunus Nusi belum bisa memastikan. Kami masih tunggu apakah mau pulang dulu. Mereka masih nonton Timnas Indonesia lawan Bangladesh. Setelah itu, kami tanya mau pulang dulu, karena proses administrasi sudah mau selesai. Kami lagi komunikasi dengan negara asal mereka untuk perubahan federasi karena itu syarat dari FIFA, Yunus Nusi menuturkan. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Hasani Abdul Ghani, ketika dikonfirmasi terpisah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut. Menurut Hasani, ketiganya belum bisa memperkuat Timnas Indonesia lantaran sulit untuk mengejar waktu penyelesaian pembuatan paspor warga negara Indonesia, WNI, mereka. Untuk waktu pendaftaran pemainnya setahu saya sudah tutup, untuk kualifikasi Piala Asia 2023, saya pun sudah bilang ke pelatih untuk didaftarkan saja. Tapi dia bilang tidak bisa daftar tanpa paspor, ujar Hasani. Paspor itu akan kita butuhkan, pertama untuk kita lapor ke FIFA untuk pertukaran federasi. Okelah di sana saya sudah punya orang, sehingga bisa dijaga mungkin kita bisa percepat. Tapi paspornya belum ada, lebih lanjut, Hasani mengungkapkan per tanggal 30 Mei tahun 2022, dirinya mendapatkan informasi proses paspor bagi Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama saat ini sudah berada di Kemenkumham dan masuk ke Kesekretariatan Negara, Setnek. Dari Setnek ke DPR, nah tadi saya minta ke Mas Yoyo Sukawi, anggota Exco PSSI, yang juga sebagai anggota Komisi Ex DPR RI tolong dikawal supaya jangan terlalu lamalah di DPR biar balik lagi ke Setnek dan secepatnya bisa dikeluarkan paspornya mereka, Hasani menjelaskan. Kalau memang tidak dapat untuk kualifikasi Piala Asia 2023, mudah-mudahan kita bisa loloskan mereka bisa main di Piala Asia, katanya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan berlaga di Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan digelar di Kuwait pada 8-14 Juni tahun 2022. Di grup tersebut skuad asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Timnas Indonesia memulai latihan perdana setelah sebelumnya sempat batal. Latihan perdana yang semula dijadwalkan digelar di Jakarta, kini dipindah ke Kota Bandung. Latihan perdana yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong digelar di lapangan Persib pada Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022, sore,
Latihan ini merupakan persiapan jelang laga FIFA Matchday dan persiapan kualifikasi Piala Asia 2023. Pelatih Shin Tae-yong tampak memimpin sesi latihan. Sebanyak 31 pemain dipanggil PSSI untuk membela Merah Putih dalam laga melawan Bangladesh yang rencananya digelar pada tanggal 1 Juni tahun 2022 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dalam latihan sore ini 6 pemain tidak terlihat di lapangan. Mereka adalah Pratama Arhan, Ricky Kambuaya, Evan Dimas, Witan Sulaeman, Hernando dan Sadil Ramdhani. Latihan itu juga menjadi momen bagi dua pemain yang tengah dalam proses naturalisasi yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Mereka berdua terlihat hadir dan mengikuti sesi latihan bersama pemain timnas lainnya. Dalam sesi latihan kali ini, pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong menitik beratkan anak asuhnya untuk mengasah sentuhan umpan pendek dan diharapkan meningkatkan sentuhan para pemain jadi lebih baik. Hari ini fokusnya ke latihan passing jadi biar para pemain bisa ada ball touch lebih baik jadi hari ini fokus ke latihan passing, ujar pria asal Korea Selatan itu setelah memimpin latihan di Stadion Sidolik. Secara kondisi, terdapat beberapa pemain yang mengalami cedera sehingga harus berlatih terpisah, seperti Egy Maulana Fikri dan Syahrian Abimanyu. Kondisi baik secara keseluruhan tetapi setelah dari SEA Games pemain ada beberapa yang cedera jadi ada yang masih rehabilitas masih terapi jadi belum total satu tim yang coach mau jadi sedikit khawatir masalah ini, imbuhnya.